Shalom, selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karang Saru. Kembali lagi pada acara Hikmat Pagi di hari Senin 22 Mei 2023. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Kau telah memberikan kami hari yang baru. Kau telah memberikan kami berkat dan penyertaan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya yang keberkati, agar kami dapat mengerti Tuhan apa isi firman-Mu pada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah seolah tak ada harapan. Diambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Tapi saya akan bacakan ayat 19 saja. Demikian bunyinya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Oktober 2019, sebuah situs berita menuliskan bahwa hari-hari ini ada banyak sekali orang yang merasa hidupnya hancur dan tidak ada harapan. Perasaan takut, terasing, sakit, tidak berdaya, putus asa, dapat menjadi faktor-faktor yang menyebabkan kematian dini. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat menjadi penyebab pada sistem kerja jantung, kekebalan tubuh, pencernaan, otak, dan peradangan ringan pada beberapa bagian tubuh. Carol Graham, seorang peneliti senior di Brookings Institution, menyatakan bahwa standar dalam menjalani hidup ini seharusnya tidak diletakkan pada perasaan bahagia atau tidak bahagia. Mengapa? Karena perasaan bahagia adalah sesuatu yang bersifat sementara. Perasaan bahagia dapat dengan mudah hilang saat hidup diperhadapkan pada berbagai kesulitan dan tekanan. Lantas, yang terpenting adalah pengharapan. Pengharapan untuk melihat masa depan. Dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Hari ini, apabila kita merasa seolah sedang berjalan di padang gurun belantara dan tidak ada harapan untuk melihat masa depan, percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia hadir dan menuntun langkah kita. Dia turut campur tangan dalam setiap langkah yang kita ambil. Dia mengarahkan langkah kita pada kedamaian dan pengharapan. Dia menyegarkan kita di tengah masa kering. Ketika kita merasa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan, Tuhan memberikan kekuatan agar kita tetap bersemangat. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menantikan pekerjaan tangan Tuhan dengan mata yang terus memandang kepada salib Kristus. Ketika kita hidup di dalam Kristus, tidak ada penderitaan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Apapun yang hari ini menghalangi langkah kita, percayalah bahwa Tuhan dapat mengubah padang gurun belantara menjadi padang rumput hijau. Tuhan akan membuka jalan saat tak ada harapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami tidak takut lagi. Kami tidak gentar, kami tidak khawatir, karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Yaitu Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah membiarkan kami menjalani hidup ini seorang diri. Bahkan tatkala kami merasa tidak ada jalan keluar, selalu ada jalan keluar, selalu ada pengharapan, selalu Tuhan memberikan kepada kami hal-hal yang melampaui akal pikiran kami, bahkan kekuatan untuk menyelesaikan persoalan yang kami hadapi dengan baik, dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih bahwa di dalam Kristus selalu ada pengharapan yang sejati. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami, apapun juga yang kami perbuat pada hari ini, mohon Tuhan memimpin dan menyertai, memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.